Gimana? Lu udah jangan banyak ngomong deh, wara udah. Angkel? Follow. Angkel follow. Onyo, Kang Didit, Kang Nanda, Angkel Igun. Sama ayah. Sama Gendis, sama Gendis. Angkel Igun sama siapa? Angkel Igun sendiri. Sendiri ya tuh. Uji nyali kali ya. Kita mau kemana nih? Kita mau ke atas. Kalau di atas apa aja sih? Belum maksudnya belum kita ke atas gitu kan? Di atas ada apa aja yang kira-kira yang mau ke belakang kita terus tuh? Anda nggak dapat? Apa? Wanita dan itu wanita yang tadi. Hai, wanita itu malah di sini. Di atas. Ya tadi Jordi yang mau lihat. Kita pindah aja yuk. Sudah, itu udah diatur. Kan Jordi nggak ngeliat loh. Jadi gini, buat translate ya. Jadi tempatnya di atas ini itu memang untuk wanita yang secara energi dia cukup besar, ya, secara energi cukup besar. Jadi itu justru yang bikin kita tertantang untuk berkomunikasi dengan dia, ya. Dan tadi udah sebelumnya Mas Didi juga udah. Bukan gue pan. Coba berinteraksi. Suasana yang ada di sini nih, ini lembab banget ya. Pengap kali ya tempatnya ya. Pengap ya. Jadi ini kita coba naik dulu sebenarnya. Ngapain sih lu jalan duluan ke sono? Tapi ini tempat kayaknya mah udah lama banget loh. Itu kelihatan kayak udah karat-karat. Mau lihat sini dulu. Jadi kamar mandinya tuh kayak kamar mandi asrama yang asrama itu sama dengan beban apa ya? Ruben kayak nyium apa sih? Hah? Apa yang lo rasain sih? Iya, ini memang. Lampunya jangan dimatiin dong. Ini lumayan kuat sih secara baunya. Iya, dia udah bisa mempengaruhi indera. Gak apa-apa, yang penting itu jangan bikin dia panik. Kalau dia bikin dia panik, akhirnya jadi gangguin. Apaan tuh? Iya, gue kira itu putih-putih. Apa? Putih-putih kok. Itu yang paling kuat justru. Itu yang paling kuat. Gak apa-apa, itu terakhir aja. Alamat di Salemo. Di Salemo, mama, di Salemo. Jangan gila-gila. Enggak, lu jangan ngeliat gue. Gue gak bakal nolongin lo. Gue yang di ujung. Oh, no. Oh iya. Kenapa kita gak kesana aja sih? Ayo. Iya, tapi yang ada di sini mesti komunikasi dulu. Aku takutin Angkel, Angkel nggak mau bikin baju pasar ini. Enggak. Ini bukan pura-pura. Jadi. Oh, ini pasar lagi ya? Oke, ini teman-teman gue kasih tau ya, ini di sini yang paling
kuat ya, jadi hati-hati jangan ada kosong pikirannya. Neva, Neva. Ini jangan ada yang kosong pikirannya, jangan ada yang takabur. Tahan dulu depan. Mas ada kaca. Waduh, sewa. Wah, ada aset ini. Hah? Ada aset sih. Ini kayak tempat kayak perempuan. Bangunan ditinggalin banyak logam-logam, frame-frame pintu. Ini kan ada yang maling aja. Ada yang ambil aja, bawa aja. Kita kenapa banyak bahasa Indonesia? Allahu Akbar. Kita dengar banyak cerita-cerita jelek. Ini kamu yang di sini. Benar apa enggak? Iya. Hah? Iya. Benar. Iya. 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 Ya udah, saya baik ngomongnya. Ya. Ya, kamu di sini, kamu wanita yang ada di sini? Bukan. Siapa ini? Aku sosok yang tinggi di sini. Sosok yang bergelantungan bajunya. Yang tadi dibawa di atas. Yang dibawa, ya. Yang gelantungan di atas. Ya. Oke. Ini bantu saya. Di sini ada wujud wanita tanpa kepala ya. Di sini. Ada. Iya. Ya. Apa dia mendengar saya ngomong begini? Iya. Dia tahu saya. Iya. Tadi yang mau komunikasi sama anak ini. Nanti. Tadi kita soalnya udah ketemu ya. Iya. Kita kan mau di sini dari sini. Iya. Di sini banyak tempat penyiksaan. Kenapa mereka disiksa? Loh. Banyak wanita di sini. Iya. Terus. Iya. Jadi banyak yang disiksa. Sampai meninggal. Ya. Bisa dengar ada yang bunuh diri. Ya. Benar berarti tadi ada yang bunuh diri soalnya. Enggak ya. Saya harus jagain yang ada badan ada di sini. Enggak, saya justru ngejagain yang punya badan. Kamu kan mau komunikasi dengan kita kan? Saya mau komunikasi dengan kamu, saya harus jagain dia. Ya. Oke, ini sekarang saya tanya lagi. Penyiksaan itu berarti tidak ada yang meninggal? Iya, ada. Tapi ada yang bunuh diri? Iya. 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 Nanti kita bakal coba buat komunikasi sama dia. Iya. Oh, dia tanpa kepala. Tanpa kepala. Nah, sampai sekarang ini apa kepalanya ditemukan atau tidak? Sudah. Dia meninggal karena disiksa? Tidak. Iya. Kenapa matanya cuma dua? Ya. Ini sih kalau di sini sih yang aku rasain udah mulai bau ya. Jadi dia. Iya, kalau dia nampak pinggiran kepala sebelah rambut. Hati ya, ini tim yang ada yang kosong ya. Jangan yang kosong. Ini oh, rambutnya panas, sebelah menutupi ini karena matanya nggak ada. Kamu panas ya, kenapa? Pulang ya. Keluar dulu ya. Kamu panas kenapa? Ya, ini saya nggak nyakit ya. Saya pengen kamu pergi. Kalau nggak ada ceritanya. Masuk gelap nih, Pak.
Ya, bisa cerita ya. Oh, kamu katanya yang paling kuat di sini ya? Kenapa? Kenapa di sini banyak yang musik? Kenapa? Iya, coba ngomong. Biar cerita yang beredar di masyarakat itu bisa kita urusin. Katanya ada apa? Tidak punya uang tidak bisa pulang. Oke. Jasad kamu di mana? Secara jasad kamu sudah dikubur atau belum? Sudah sempurna kuburannya? Tidak. Apa? Kesian dengan teman-teman kamu. Mereka udah nggak di sini sekarang. Sudah di tempat yang lebih baik, yang lebih teratur. Yeah. Oke, ini kalau yang di belakang saya lihat ada ramai. Mereka pada duduk, pada ini. Kenapa mereka? Hah? Dari luar ya. Oh. Jadi kalau kayak gini ada yang memang penghuni di sini, ada yang dari luar. Mereka tertarik sama aku. Oke. Masih ada nggak cerita yang harus dilakukan di masyarakat tentang tempat ini biar nanti semakin banyak jadi fitnah dan kamu juga yang akan menjadi sumber masalah. Apa? Jangan salah digunakan walaupun sudah dikosong. Gunakan jadi banyak manusia yang membuat hal-hal yang tidak pantas di tempat ini karena tempatnya kosong dan sepi. Gitu ya. Kalau orang-orang kayak gitu diganggu, diusir. Yang gondrong di bawah gondrong itu siapa? Yang gondrong itu? Hah? Bohong kamu ah? Siapa cowok yang gondrong? Ada cowok. Masa kamu nggak tahu? Hah? Dari tadi dia bolak-balik kok, masa kamu nggak tahu? Hmm? Benar. Tinggi besar, rambutnya panjang, dan dia memiliki perhiasan di tangan kirinya berwarna hitam. Dia penghuni sini atau gimana? Kaigun. Igun. Ayo dong. Igun. Ingat. Allahu Akbar. Airnya panas. Iya, panas. Panas airnya. Oh, keluarin.
apa-apa, biarin si Jansol masuk. Biarin panas sekali. Ya, bahasa sumpah. Ya, ya, pasir. Kan itu bantu dong coba. Ah, Kak Neva, Neva, Neva. 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 Awas, 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 hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Siapa yang pakai wangi-wangi di sini? Buang. Buang. Minyak murahan. Murah. Murah. Wes, lantainya goyang enggak? Aduh, aduh. Wah, ngeri banget gua. Aduh, sama. Neva. Lantainya goyang. Kai Gun. Kali Kai Gun, Kai Gun. Yo Kai Gun, Kai Gun. Eh, ngeri banget lantainya. Ini bahaya nih, lantainya udah goyang nih. Mana mana Didit. Didit, Kang Didit. Silakan. Didit. Pelan-pelan turunnya San. Pelan-pelan. Duluan. Bahaya. Neva. Udah. Awas, awas nih bolong samping. Neva awas. Awas, awas, lihat, lihat, lihat tangga, lihat tangga. Awas kali ini nih. Awas bolong, makanan bolong. Awas, awas, awas. Turun, turun. Awas, Neva, Neva. Awas ya Allah. Yang belakang gua. Pada turun, 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 turun. Turun. Awas, paku, paku. Neva, 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 Neva. Neva, Neva, Neva. Awas, awas, belakang Pak Tanjung. Aduh, belakangnya jebol. Aduh, duduknya di minum, minum, minum. Mana nih, minum. Ini nih. Nih, 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 nih. Sama kartu. Susah banget pegang ini. Susah banget dari tangan gue dipegang apa ya? Banyak. Banyak. Tinggal 5 ya. Udah kumpul ya. Iya. Sumpah lejong. Sumpah lejong. Oke, kalau kayak begitu, Kak Jun, thank you banget. Buka loh, Mas. Dia buka nih. Kena kawas kayaknya. Hah? 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 Kalau kayak gitu, Kak Jun, makasih banyak ya. Jangan ngajak-ngajak gue gini-gini lagi deh. Mesti ikut lagi, Kak Jun. Enggak, enggak. Udah. Enggak itu, Kak. Kak Jun, thank you banget. Makasih. Thank you. Aduh, guys. Aku tadi cuma ingat pas naik tangga sama naik tangga kamar mandi jalan bentar lihat Tanjung lewat udah gitu aku nggak ingat apa-apa lagi. Benar cerita ya.